Mulai tahun berapa ini Bu mulai diolah kayak gini? Ini udah lama juga ya, Dan. Lama, Pak. Ada 20 tahun. 20 tahun ada lah, Pak. Ada lah, Pak, yang dari Mending Go. Ada. Ada? Ada. Tahun 2000 sudah ada nih. 2000. Ada. 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 Lama ya nih. Iya, dia sini aja, ikan asin. Iya, semasa Cina dulu. Ikan asin? Iya, ikan asin gula. Iya, ikan asin gula itu dulu. Semasa Cina dulu ya. Iya, murah harganya kan? Murah. Baru jual lagi ini murah mahal. Iya, ini satu perak. Cina dulu ya. Laporan ini udah kegiatan kami sehari-hari, Pak. Ini apa kabar sih? Air apa itu? Air rasin. Dari Jawa sekarang aku terakhir. Itu aja rasin aja. Air. Enggak ada air tawarnya? Kalau air tawar merah kita nih. Enggak cantik kan? Air. Adalah kuncinya khusus cara pengolahannya. Iya. Lu senyum bagaimana? Mau bisa langsung dijemur. Kalau tidak sempat dijemur, es dulu. Oh, iya prosesnya gitu. Iya. Kan dari cara pengolahannya, dari alat dan bahan. Alat dan bahan dari baru proses pembuatan. Oh, gitu. Cara itu lah cara pembuatan dari cara pengolahan itu yang dibilang itu nanti di situ uraikan. Iya betul. Jadi kita jadi dari sisi pengolahan. Kalau tidak sempat dijemur, direk dulu menunggu besok. Iya. Ini belinya per kilo berapa Bu kalau basah? 5.000 per kilo basah. Dalam sekilo dapat berapa? Dalam berapa kilo dapat sekilo? 5 kilo dapat sekilo. Bukan 5 kilo. 25.000 ya kan? Berapa harga sekilo kering? 50. Setengah juga dapat ya, 25.000 per kilo ya. Ini kalau 5 kilo dapat sekilo? Dapat. Prosesnya berapa lama sampai kering Bu? Dari yang gini-gini motong-motong sampai apa? Ini 4 jam ya kan tadi. Enggak berapa hari dijemurnya? Udah apa enggak ada? Enggak sampai 1 hari. Kalau panas itu kalau panas hari. Kalau panas normal setengah hari. Satu udah kering. Untuk sejual? Enggak, bisa. Yang penting ada trik ya. Iya. Jadi kalau Ibu maksimal berapa kilo lah bisa Ibu kerjakan satu hari? Sanggupnya 20. Bisa 25? Bisa lah, 30, 50 bisa. Orang kami balap 5. Iya. 5, 10 kilo 500.000. Iya. Enggak lah, potong berapa kali nih? Banyak. Pasang ya 2 minggu. Rutin tiap bulan itu dalam setahun. Ini aja baru. Rata-ratanya setengah tahun lah ya. Satu tahun berapa kali musimnya? Ya, musim-musimnya juga. Setiap tahun kadang naik kalau dibilang tak mau nanti. Tak bisa kita pedoman juga. Ini kan bulan 7. Ini musim. Satu bulan berapa ini? Kalau laut itu tak bisa kita pastikan. Asal enang aja ada ikannya, itu kunci dah. Kalau gelombang angin ada. Ini enggak laku dijual apa nih lidahnya. Laku juga apa kalau dia sete. Kepalanya itu loh maksudnya. Bebek tukang apa? Bebek. Ayam nih. Itu tekong dulu yang kejangan nangis, tekong lah, tekong kenen dulu. Sanggup Ibu 30 kilo membuat-buat kayak gini? Sendiri? 30 kilo sendiri, kalau dari pagi sampai kemari bisa lah. Kalau sendiri banyak Pak, bukan sih bisa. Iya 30 kilo kan banyak ya? Iya lah. Ini
segitu aja sender, 20 lebih juga. 20 dapat 5 kilo lah ya. Sebelah ya. Sudah. Belum. Lagi kepala lagi, air lagi. Mulai tahun berapa ini Bu mulai diolah kayak gini? Ini udah lama juga ya kan? Lama Pak. Ada 20 tahun. 20 tahun dah lah boleh. Ada lah boleh dari dia singgok dan rumput. Adalah ada. Ada? Ada. Tahun 2000 dah ada ni. Tahun 2000. Ada. Dah ada dah. Lama dah ni. Iya dia sini ada ikan asin. Iya, masih cinta dulu. Ikan asin. Iya, ikan asin gula. Iya, ikan asin gula itu. Masih cinta dulu ya. Iya. Murah harganya kan? Murah. Baru jual lagi ini murah mahal. Ah, ini perak, ini satu perak. Masih cinta dulu ya. Laporan ini sudah kegiatan kami sehari-hari Pak. Ini apa kabar? Air apa itu? Air rasin. Air jawab sekarang itu terakhir. Tidak. Hah? Aja rasin aja. Air. Tidak ada air tawarnya? Kalau air tawar merah ikannya. Tidak cantik kan? Air. Airlog bikin khusus untuk cara pengolahannya. Ini senyum bagaimana? Mau tepung tangan jemur. Kalau dia tidak dijemur, dia dulu. Oh, iya prosesnya gitu. Iya. Kan dari cara pengolahannya, dari alat dan bahan. Alat dan bahan dari baru proses pembuatan. Dari soal pagi nanti kita jemurnya. Oh, gitu. Itulah cara pembuatan dari cara pengolahan itu yang dibilang itu nanti di situ orang kan. Iya betul. Ini belinya per kilo berapa Bu kalau basah? 5.000 per kilo basah. Dalam sekilo dapat berapa? Dalam berapa kilo dapat sekilo? 5 kilo dapat sekilo. Bukan 5 kilo. 25.000 ya kan? Berapa harga sekilo kering? 50. Setengah juga dapat ya 25.000 per kilo ya. Ini kalau 5 kilo dapat sekilo? Dapat. Gitu. Prosesnya berapa lama sampai kering Bu? Dari yang gini-gini motong-motong sampai apa? Ini 4 jam ya kan ini? Enggak, berapa hari dijemurnya? Udah mana aja? Enggak sampai 1 hari. Kalau panas itu sekarang kalau panas hari. Kalau panas normal setengah hari. Iya. Satu udah kering. Satu udah kering. Enggak, bisa. Dari mulai pagi yang penting ada trik ya. Iya. Jadi kalau ibu maksimal berapa kilo lah bisa ibu kerjakan satu hari? Sanggupnya? Sanggupnya? 20? 20. Bisa 25? Bisa lah, 30, 50 bisa. Orang kami berapa? 5. Iya. 5, 10 kilo. 500.000. Iya. Enggak lah, potong. Berapa kali nih? Banyak. Pasang ya 2 minggu lah. Dua minggu. Rutin tiap bulan itu dalam setahun. Ini aja baru aja. Rata-ratanya setengah tahun lah ya. Satu tahun berapa kali musimnya? Ya ada musim-musimnya juga. Ya setiap tahun. Kadang naik kalau dibilang tak mau nanti. Tak bisa kita berdoman juga. Ini kan bulan 7. Ah. Ini musim. Ah. Sampai bulan berapa ini? Tak tentu kalau laut ni Pak, tapi kita pastikan. Asal lenang aja ada ikannya, itu kunci dah. Kalau gerombak angin tak ada. Ini kok lah kunci yang ada di lubang ini. Aku juga Pak, kalau dia yang kete. Kepalanya itu namanya. Bebek, tukang apa? Bebek.
Ayam ni. Tapi kekong lu yang kejangan nak kekong lah, kekong kenen lu. Sanggup, sanggup ibu 30 kilo membuat buat kayak gini sendiri. 30 kilo sendiri, kalau dari pagi sampai kemari bisa lah. Kalau sendiri banyak pak, bukan sih. Iya, 30 kilo kan banyak. Iya lah. Kalau segitu ya saya ember 20 lebih juga. 20 dapat 5 kilo lah ya. Sebelah ya. Sudah. Sebelah. Lagi kepala lagi, lagi.